Cara kita bersama dengan Faizal Hussein untuk The Hottus. Film televisyen The Hottus. Bermula pada 12 Syawal ini. Are you okay, Lofa? I'm okay. Macam tersumbat hidung dia. Hidung I yang okay, hidung you pula tak okay. Kenapa tu, Lofa? Tahu tak berapa sehat lah. Jangan tanya, eh. It's okay, okay. Okay. Abang Faizal Hussein, salam dulu, bang. Ya Allah, ini legend ni. Ini abang saya ni. Ini abang saya. Daripada kecil, saya tengok cerita-cerita abang. Now, abang depan saya. Saya pun rasa macam teruja, teruna. Semua saya rasa hari ni. Semua rasa, ya? Yes. Ha. Yelah. Tak sangka. Okay. Apa The Hottus, 15 The Hottus, Syawal, 15, 15 Jun, okay, 1 Syawal, sorry, hari raya pertama lah, channel 480. Cerita The Hottus ni sebenarnya cerita yang cute, romantic comedy lah. Romantic comedy, wow. Dalam acuan hantu lah. Tapi kan, tak apalah, walaupun orang dia dekat Mekah, tapi saya tetap nak tanya soalan. Okay, abang boleh. Saya jujur, tak sini dekat Mekah, abang jawab baik. Jujur, eh. Dia mengarah. Dia set apa tu? Kita bercerita tentang pengarah dia ke pengarah, producer Nabil. Dia ke? Okay. Nabil mengarah. Pengarah bersama lah kiranya. Okay. Dia macam mana dia mengarah dekat set? Oh, dia bila dia mengarah tu memang nampak sangat dalam kepala dia tu memang penuh. Penuh dengan idea ke ataupun idea yang membuat buak nak keluar. Jadi dalam cerita dia tu pun kalau kita tengok cerita The Hottus tu kita memang tahu macam mana idea dia dekat dalam cerita tu. Adakah arahan dia jadi tak tentu arah ataupun macam mana? kita tanya jujur, ya, minta maaf, eh. Dia sebenarnya ada dua pengarah. Pengarah pertama adalah Helmi. Helmi Yusof. Okey, kemudian pengarah bersama. Pengarah bersamalah. Tapi disebabkan dia tulis cerita tu, jadi dia nak semua macam apa yang dia impikan. Dia macam mana dia buat. Kemudian dia nak visualkan sebiji juga. Susahlah. Memang sikit susahlah. Tapi pasal nak buat macam mana, dia pengarah bersama. Yelah, duit pun dia keluar, dia producer. Jadi Dia berhak. Kena, dia berhak lah. Wow. Hebat kan kalau macam tu. Lepas ni saya nak buat juga. Lepas ni bayar balik dulu aku. Saya arah je. Basuh kain. Nabil. Basuh baju semua saya mengarah. Okey, jadi bang, apa yang saya tengok trailer tentang cerita ni, saya ada tengok sikitlah abang punya trailer tu. Abang naik kereta api kan, ramai-ramai masuk dalam apa tu? Masuk dalam rumah hantu. Tapi rumah hantu tu macam Islamik-Islamik. Saya tak faham kenapa jadi macam tu. Okey, dia kalau manusia pergi ke fun fair, dia masuk ke rumah hantu. Jadi dia tengok apa? Dia takut dengan hantu. Okay. Tapi kalau hantu masuk rumah hantu dia, dia takut dengan apa? Jadi dia takut dengan orang semayang, dia takut dengan budak-budak mengaji. Okay. Cute lah dia terbalik kan. Jadi maknanya abang hantulah dia cerita ni? Dalam cerita ni abang jadi hantu. Watak pertama jadi hantulah. Kalau Zizan masuk rumah yang dipenuhi dengan orang semayang, orang macam-macam kata ni, apa Zizan react? Saya akan didik mereka. Dia blend in lah pasal dia dah pakai dah. Dia dah blend in, dia masuk je. Lofa. Kalau berkeinginan saya boleh jadi kadi ni. Betul. Okey. Abang. Lofa, teruskan Lofa. Kenapa Lofa? Tak tahu. Aku tak tahu. Okey, so bermula pada satu hari bulan. Sehingga for at least 2 weeks or 3 weeks, kan? Sehingga orang dah tak nak tengok lagi lah dekat Showfirst 480. Jadi ada kelonggaran di situ. Maksudnya kalau tak tengok first pun boleh je bila-bila. Dengan keluarga kat kampung tu boleh tengok ramai-ramai. Cerita tu it's a fun movie to watch lah. Masa hari raya. Hari raya kan orang kan bermood happy je. Jadi kalau boleh nak tengok cerita pun tak mula tengok cerita yang nangis-nangis lah kat TV hari raya kan. Jadi bila cerita nak kita ketawa. Since abang balik JB beraya di sana, so mungkin ucapan raya kepada semua rakyat Malaysia, kepada peminat abang. Kepada peminat-peminat saya, jangan lupa menonton filem The Hottus yang akan menemui anda pada 1 Syahwal 15 Jun di channel 480. Jadi kepada anda, jangan lupa saksikan The Hottus, lakon Faizal Hussein, arahan Nabil Ahmad dan juga Helmi Yusof. Antara filem pertama arahan Nabil. Betul. Ke filem ke apa? Pertama dia? Terima kita kasih. Nanti. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Saya bersama-sama. Sama-sama gurau-gurau, bang. Alright.